Halo, assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore semuanya. Gimana puasanya? Masih lancar semua kan? Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Nah, di siang hari ini saya ingin berbagi resep sup ikan pakai daun ketumbar. Ini daun ketumbar, teman-teman, bukan daun seledri, ini daun ketumbar. Nah, di sini bahan-bahannya saya punya 2 buah tomat, 1 buah kentang, 1 wortel, 1 potong tahu, 1 on atau 100 gram daun ketumbar, 1 kilo ikan. Masalah ikan, teman-teman, tinggal seleranya kalian ya, mau ikan gede, mau ikan apapun, tinggal seleranya kalian, dan ikan apapun bisa, mau banyak, mau sedikit. Kalau banyak ikannya juga rasanya pun lebih enak dan lebih segar. Karena di sini saya cuman kalau makan menu makan malam itu cuman orang 3. Jadi cukuplah seperti ini. Dan di sini ada 2 ruas jahe. Fungsinya jahe ini biar nggak amis. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah berkenan meluangkan waktu, sudah menyimak video-video saya sebelumnya. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa sambil nonton videonya, jangan di skip, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke media Anda. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat, berguna bagi kita semua. Nah, ini ada ruas, ada 2 ruas jahe atau 2 potong jahe. Kita geprak ya, teman-teman. Kita iris dulu seperti ini. Lebih banyak jahenya nggak masalah, teman-teman, kalau yang doyan pedas, dan agar nggak amis ya, teman-teman. Fungsinya jahe itu nggak amis dan bumbunya cukup seperti ini. Terus jahenya kita geprak seperti ini, teman-teman. Nah, ini ikannya sudah saya cuci bersih. Ini masalahnya ikannya sudah kalau salah mulai dari hari Minggu ya, teman-teman, di kulkas. Jadi ikannya udah bersih. Jadi di sini nggak perlu kita cuci bersih lagi karena sudah kita cuci bersih, dan nggak perlu dikasih apa-apa, cukup seperti ini. Lalu seperti biasa kita lanjutkan panaskan wajan. Kita keringkan. Setelah itu kita kasih minyak. Minyaknya seperti ini aja, teman-teman, jangan terlalu banyak minyaknya. Lebih kurang ya 3 sendok makan. Ini tunggu sampai minyaknya panas. Nah, ini setelah minyaknya panas, teman-teman, lalu kita goreng jahenya. Kita tumis jahenya sampai dengan harum. Kita tumis jahenya sampai dengan harum ya, teman-teman. Lalu kita sisihkan seperti ini. Sebenarnya jahenya nggak digoreng dulu juga nggak masalah, cuman kalau digoreng dulu kan rasa itu rasanya juga lebih sedap. Dan lalu kita goreng ikannya. Ikannya kita tatar dan kita goreng. Fungsinya ikan yang digoreng itu biar nggak amis ya, teman-teman. Lalu jahenya kita taruh di atasnya biar nggak gosong. Nah, kita tunggu sampai ikannya agak kering, baru kita balik. Agar ikannya keringnya bisa merata, teman-teman, wajannya kita putar-putar dan kita miring-miringan seperti ini. Jadi nanti ikannya keringnya merata.
Kemiringin hal seperti ini. Lalu kita balik. Kalau masalah ikannya hancur, jangan takut teman-teman, biarkan ikannya hancur. Karena kan mau kita sup, bukan mau kita makan ikan goreng. Ini ikannya kan mau sudah seperti ini teman-teman, gak masalah ikannya hancur karena juga nanti mau dihancurin. Lalu kita tambahkan air. Karena di sini ikannya banyak, ikannya 1 kilo, jadi kita kasih airnya agak banyak teman-teman. Karena nanti kan mau dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Seperti ini teman-teman. Lalu kita tutup, tunggu sampai dengan mendidih. Sekarang kita rebus menggunakan api besar, tunggu sampai mendidih. Setelah sup ini mendidih, nanti kita kecilkan kompornya. Oh iya, jangan lupa teman-teman, ini daun ketumbarnya sebelum dimasak ataupun disup. Ini daun ketumbarnya kita rendam dulu selama setengah jam atau satu jam menggunakan air garam. Yang pasti udah kita cuci bersih dulu, baru kita rendam dengan menggunakan air garam selama setengah jam atau satu jam ya teman-teman. Lalu sekarang kita kupas kentangnya kita kupas. Sambil menunggu rebusan ikannya mendidih. Nah ini udah mendidih teman-teman, udah mendidih seperti ini, udah mendidih ya. Nah tetap kita tutup, lalu kompornya kita kecilkan seperti ini. Jadi kita menggunakan kompornya yang kecil. Sampai berapa menit kita rebus? Lebih kurang setengah jam. Jadi tunggu sampai kuahnya berubah menjadi putih, sampai kuah sup ini berubah menjadi putih. Ini kan masih seperti ini dan berubah menjadi putih. Nah ini semua bahan udah kita kupas dan udah kita bersihin teman-teman. Lalu kita cuci. Bintang, wortel, tomat, kalian teman-teman ya. Kalau di sini saya mau potong menyerong seperti ini. Thank you.
potong kentang ataupun wortel gimana seleranya kalian ya teman-teman. Mau dipotong besar ya oke, dipotong kecil ya oke, gimana seleranya kalian memotong. Lalu ini tomat. Kita buang ya teman-teman, tapi isinya jangan dibuang, ini bekas tangkilnya doang dibuang. Lalu kita potong seperti ini teman-teman. Sekarang tahunya, nah ini tahu, kita cuci bersih. Setelah itu kita potong. Di sini tahunya saya mau potong, dipotong kotak, tapi besar. Pertama-tama tahunya ini sebesar ini kita belah dulu menjadi dua, lalu kita iris menjadi tiga. Sekarang mau kita potong menjadi tiga, menjadi empat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tahunya bisa kita potong-potong seperti ini, ataupun kalian mau potong-potongannya lebih besar pun boleh, ataupun lebih kecil pun boleh. Karena kalau terlalu kecil nanti malah lebih hancur, ini aja nanti udah hancur seperti ini. Lalu kita sisihkan. Sekarang kita tinggal mau beralih ke daun ketumbar. Ini kita cuci lagi bersih setelah dicuci direndam pakai air garam. Nah, perlu kalian ketahui ya teman-teman, sup ikan itu yang bikin enak, bikin sedap, bikin segar, bikin ketagihan, itu daun ketumbarnya ini yang bikin sedap. Jadi ini akarnya ini kita potong. Kita potong seperti ini. Yang pastinya nggak mau ya teman-teman, yang pastinya dibuang akarnya. Kalau kalian mau dimasak ya nggak masalah, tapi dicuci bersih dulu. Nah ini setelah dipotong seperti ini teman-teman, kita potong akarnya seperti ini. Batang ketumbar ini kita potong menjadi dua bagian seperti ini. Nah setelah kita potong teman-teman, sekarang kita lihat teman-teman. Nah sekarang ini kuahnya udah berubah warna menjadi putih seperti ini. Lalu kita siapkan serok dan kita kasih seperti ini. Boleh kalian menggunakan kaos dalam atau apa, yang penting sejenis kain ya seperti ini. Ini khusus untuk saringan ikan ya teman-teman, memang untuk masukin ikan sini. Nah sekarang ini pancinya udah kita cuci bersih. Terus ini ikannya mau kita, kompornya kita matiin dulu teman-teman. Nah, sudah seperti ini kan. Nah udah hancur. Lalu kita saring ini semuanya sampai habis. Kenapa fungsinya kita saring? Agar duri-duri ikan itu tidak tercampur. Nanti waktu kita minum sup atau makan sup tidak ketulangan ya teman-teman. Kalau bahasa kami itu. Nah, kita saring semua sampai dengan habis. Nah ini
kita saring lagi teman-teman, kita saring lagi dua kali, takutnya nanti ada masih ada duri-durinya yang jatuh masuk ke dalam kuahnya ini tadi ya teman. Nah ini sudah kita saring yang kedua kali teman-teman kuah supnya, dan ini pastikan pancinya udah nggak ada duri-duri. Lalu ini kita masukkan lagi ke panci pelan-pelan. Nah pelan-pelan seperti ini, kita pastikan masih ada durinya apa enggak. Nah ini semua udah bersih ya ini. Nah kok. Setelah itu teman-teman kita masukkan ini kentang sama wortel, kita masukkan ke sini. Lalu tomat kita masukkan, lalu tahu kita masukkan, kita masukkan semua bahan teman-teman. Lalu kita kasih 1 sendok teh garam. Dah. Sekarang kita tutup. Dan ini sup ini teman-teman kita rebus lagi agar semua bahan bisa lembut. Tunggu sampai dengan mendidih. Setelah mendidih nanti kita kecilkan kompor. Nah ini teman-teman, ini supnya udah mendidih seperti ini. Kita diamkan dulu biar semua bahannya lembut. Dan sekarang kita kecilkan kompor, gunakan rebus menggunakan api kecil. Rebus sampai dengan 1 jam. Sekarang supnya kita rebus sampai dengan 1 jam. Nah ini sudah kita rebus selama 1 jam teman-teman. Lalu kita masukkan daun ketumbarnya. Setelah itu kita tutup sebentar. Nah ini kan udah kita rebus selama 1 menit teman-teman, lalu kita tutup dan kita matikan kompor dan siap dihidangkan. Inilah. Nah sekarang supnya udah jadi, udah selesai, dan tadi kan udah kita tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu sekarang kita angkat seperti ini teman-teman. Yang pasti seger banget. Nah, seperti ini. Inilah hasilnya. Nah, sup. Ini sup ikan sama daun ketumbar ala Hong Kong. Rasanya nikmat, segar, dan sehat. Yang pasti lezat untuk menu buka puasa. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Bye bye. Assalamualaikum.